Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dapur Mama Mita ya Bunda. Hari ini mau masak menu spesial yaitu udang crispy asam manis. Bahan-bahannya di sini saya punya 1/4 udang ya Bun, sudah saya cuci bersih. Kemudian di sini ada 2 tepung. Yang pertama adonan basahnya, di sini saya pakai terigu biasa ya Bun. Saya kasih penyedap sama lada. Kemudian ada tepung keringnya, di sini campuran terigu sama maizena. Untuk bumbu-bumbunya di sini ada 3 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, kemudian jahe, di sini saya sudah cincang halus ya Bunda. Ada cabai hijau, cabai merah, kemudian bawang daun. Kemudian di sini saya punya saus tiram, setengah sendok penyedap, setengah sendok gula merah sama kaldu. Kemudian ada 1 sendok saus tomat, saus sambal. Kemudian ada perasan jeruk nipis. Sambil kita buat adonan udangnya, kita panaskan minyaknya dulu ya Bun. Pertama kita masukkan udangnya di tepung basah. Kemudian kita masukkan di tepung keringnya ya Bunda. Kita aduk merata supaya adonan basahnya tertutup sama tepung kering. Lakukan berulang kali ya Bun. Setelah tercampur kita masukkan ya Bun. Kita tunggu sampai udangnya kecoklatan. Setelah agak kecoklatan, kita angkat ya Bun. Untuk bumbu asam manisnya, kita masukkan bawang merah ya Bun, bawang putih sama jahenya, kita tumis sampai larut. Setelah tercium harum, kita masukkan cabenya. Kita tumis sampai lagi ya Bunda. Selanjutnya kita masukkan sausnya. Di sini ada saus tomat sama saus sambal. Kemudian bumbu-bumbunya. Saus tiramnya kira-kira 1 sendok makan ya Bun. Kemudian kita masukkan airnya ya Bun, sedikit saja. Kita tunggu sampai sedikit mengembang ya Bunda. Terakhir kita masukkan perasan jeruk nipisnya. Thank you.
kita aduk, kita tunggu sampai sedikit mengental, baru kita masukkan udang crispy-nya. Sudah mengental ya Bun, kita masukkan udang crispy-nya. Kita aduk sebentar saja Bunda, agar crispy-nya, agar udangnya tetap crispy. Terakhir kita masukkan daun bawangnya. Jangan lupa koreksi rasa ya Bun. Udang crispy asam manis siap dihidangkan ya Bunda. Jangan lupa like video ini, subscribe dan komen apabila menyukai video ini. Terima kasih sudah menonton channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.